bisa kulitin lagi. Ya tadi kita mainnya masih ketekan terus ya, nggak bisa lepas dari tekanan juga. Mereka mainnya lagi imbang ini, nggak kayak kemarin sih juga lihat ceweknya lebih terus cowoknya juga lebih mendominasi. Biasanya bola-bola tengah, bola-bola sekitar sendiri mati, tapi dia tadi ngaturnya lebih tenang gitu ya, mungkin karena mereka lebih lepas kali mainnya. Karena kan saya main di sini, kita main di sini kan masih di Indonesia sendiri, pasti ada pressure ya, mungkin itu sih. Kendala tadi kan di awal-awal sebelum interval kan udah oke itu, tapi kenapa setelah interval berbalik terus gitu? Ya mungkin karena kalau dari saya mungkin karena tadi itu faktor buru-buru tadi yang buru-buru matiin juga, jadinya saya buru-buru jadi kurang tenang gitu. Tapi sebenarnya tadi mainnya sebenarnya kalau senang sih mereka juga banyak celah kosongnya sih. Rehan, kamu di India dan Malaysia, kalian terhenti di 16, sekarang di perempat meski belum ada gelar, kamu melihat ini sebagai progres nggak? Ya pasti progres, pasti ada lah mas, nggak mungkin lah kita ngelihatnya pasti non-progres terus kan ya, tapi kan ya kita pasti juga kalah, pasti juga ada evaluasinya, menang pun ada evaluasi, apalagi kalah gitu mas, pasti juga pelatih juga udah nyiapin rencana untuk apa yang kita hadapi selanjutnya ya, pasti kita harus lebih siap lagi. Terus, kira-kira apa yang buat dikana? Ya, next-nya kita lagi siap lagi untuk permainan kita ya. Apapun keadaannya, kita juga tetap harus siap. Sebenarnya kita juga tadi dari pemain kualifikasi kan, oh, dia bisa lolos ya, pasti mereka pasti main lebih lepas lah ya, apalagi juga pasti mereka lawannya saya tuan tuan rumah pasti lebih lepas ya, tapi kan kita dari situ kita juga nggak boleh terlalu kayak lawannya di bawah nih, nggak boleh gitu. Tetap aja semua lawan siapapun juga tetap sama, sekarang tuh udah rata semua, mau dilihat dari negara manapun udah tetap rata semua, kita nggak bisa terlalu matokin lawan siapa gitu. Soal apapun bisa terjadi di lapangan. Ya enggak, maksudnya apa namanya, kayak kemarin kayak saya bilang ada selebrasi saya kan, sebelum saya bilang tadi saya ada main saya di sana gitu. Ya sorry enggak apa-apa, dia enggak bermaksud ternyata sendiri ada pacarnya atau siapanya di sana ya, ada kepingin terus ya udah enggak apa-apa, yang penting ya kita di sini ya, di dalam kita lah musuh tapi di luar kita ya.